Di sini kita akan belajar membuat sebuah tempat tidur dengan menggunakan software 3D Max 7. Nah, kita terlebih dahulu membuka softwarenya. Tampilan kerja sudah terlihat. Pertama, kita akan membutuhkan beberapa box. Nah, kita akan membuat tempat tidur. Di sini kita akan mengatur berapa panjangnya. Saya kira segitu cukup, lebarnya 60 dan tingginya kita buat 80 saja. Wow, kebanyakan. Kita panjangnya saya pikir sepertinya kurang. Nah, okay. Di sini juga kita perlu mengatur garis. Nah, kita selanjutnya akan bekerja di tampilan kerja top. Untuk menampilkan garis yang telah kita atur tadi, kita cukup dengan menekan F4. Kita tekan dulu di tampilan kerja kita, tekan F4. Kembali ke tampilan top, kita klik di box yang kita telah bentuk, kemudian kita akan pergi ke modular list. Kita pilih edit poly. Kita pilih edit poly. Di edit poly kita akan pilih vertex. Nah, di sini kita akan mengatur garis yang kita ingin letakkan. Kita cukup mendragnya saja, kemudian menggeser. Kita cukup drag yang garis yang akan kita geser, letakkan ke tempat yang kita inginkan, kemudian selesai. Nah, kita kembali ke di sini kita akan bekerja membuat kaki dari tempat tidur yang akan kita desain. Untuk melihat bagian bawah, kita cukup seperti ini. Putar aja sesuka hati. Kemana yang kita mau, putar aja, putar. Untuk membuat kaki dari tempat tidurnya, kita akan pergi ke poligon.
Dimana poligon di situ ada tanda merah ya kan? Nah, di poligon terus dengan bantuan menekan tombol kontrol. Nah, di tombol kontrol ini kita akan memilih dengan bantuan menekan kontrol tombol, kita memilih extrude. Nah, di sini kita akan mengatur seberapa tinggikah kaki yang akan kita buat. Saya membutuhkan 8. Oops, salah. Terlebih dahulu kita perlu, di saat kita menekan kontrol tombol, kita klik sudut yang ingin kita kerjakan terlebih dahulu. Setelah itu kita bekerja di extrude. Nah, kita klik, lalu kita pergi ke extrude, lalu kita atur deh. Nah, kita buat dulu 8. Sepertinya terlalu pendek, kita buat menjadi 15. 20 deh. 20, oke. Selesai. Kita lihat dulu seperti apa hasilnya. Nah, sudah ada kaki dari tempat tidurnya. Sekarang kita akan merapikan bagian atasnya. Kita bekerja di bagian poligon juga. Dengan tekan tombol kontrol di keyboard, kita klik tempat yang ingin kita kerjakan, lalu kita pergi ke extrude lagi. Kita akan sepertinya terlalu tinggi, kita buat 10 saja. Nah, lalu kita masukkan ke kembali dulu ke menu tampilan kerja. Kita akan membuat sandaran dari tempat tidurnya ya. Kita memerlukan beberapa
sini kita akan mengatur sandaran dari tempat tidurnya. Sepertinya sudah mulai sempurna. Oke. Kita coba periksa kembali di bagian ini. Oh. Sepertinya kurang lebar ya. Kita akan memperlebar. Oke, cukup. Kita coba periksa apakah sudah sesuai, sudah. Nah, tempat tidurnya sudah selesai. Sekarang kita akan mendesain kasurnya. Kita akan mendesain kasur. Oke, kita kembali ke crate. Kita ambil box satu buah lagi. Kita atur sebagus mungkin. Sepertinya box untuk kasurnya terlalu besar. Kita atur dulu. Kita perkecil, 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 perkecil. Kita buat 60 saja. Panjangnya 70, 100, 95, 90, 90. Ini kita buat 8 aja deh. Nah, ini kan kasurnya kurang bagus ya, masih petak-petak gitu. Nah, kita akan membuat kasurnya lebih cenderung agak bulat. Kita akan di sini untuk membuat kasurnya lebih cantik, kita bekerja di klik dulu kasurnya. Kita bekerja di mesh mode. Nah, mudah-mudahan kan kita akan kita klik box, kita bekerja di sini. Nah, bentuk kasurnya sudah mulai cantik dan mungil. Setelah itu, kita coba geser, kita masukkan. Kita cek dulu.
dandan, kasurnya pun sepertinya kurang panjang. Kerja di bagian perspektif. Nah, kita akan memasukkan kasurnya ke tempat tidur biar lebih cantik. Nah, okay, sudah masuk. Di sini kita akan menimpahkan gambar untuk mempercantik tempat tidur yang telah kita buat. Klik boxnya, kita pergi ke material editor. Kita mulai memilih gambar yang ingin kita timpahkan ke tempat tidur yang kita desain. Open. Kita cukup mendrag. Setelah itu pilih show map in viewport. Sudah, kita drag lagi ke bagian ini. Oke. Sudah mulai bagus. Nah, kita akan memberi gambar juga ke bagian kasur. Kita kembali ke material editor. Kita klik ini, kita pilih di default, lalu bitmap, lalu kita pilih gambar kasurnya yang ini aja, bunga-bunga. Kita drag, lalu kita show map in people. Oke, sudah terjadi bunga-bunga. Tara 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 tara. Oke deh. Ini kurang lengkap ya, tempat tidur tanpa adanya bantal. Kita buat satu buah bantal papan. Kita kembali ke crate, ambil sebuah box lagi, desain sebuah bantal. Oke. Atur panjangnya, kita pergi ke model, lalu kita
kita pergi ke smart lagi untuk merapikan bantalnya. Biar tidak terlalu bersudut, karena kan bantal kalau bersudut bisa-bisa kepala bocor ya. Oke, kita kerja di tampilan ini, tampilan top. Mari kita geser. Kita arahkan ke tengah. Oke, yo, sepertinya tenggelam ya. Kita bekerja di bagi tampilan left nih, bantalnya sepertinya udah lari ke kolong. Oke, kita taruh ke atas kasur bawah. Kita kembali ke tampilan kerja perspektif. Kita lihat dan lihat, lihat, lihat. Nah, kita kasih gambar juga di bantalnya. Kita seperti ini, bantalnya masih terlalu bersudut. Takutnya nanti kepalanya bocor. Pakai bantal yang bersudut. Kita timpakan gambar lagi. Kita pilih gambar di full bimap. Kita maunya gambar yang mana ya? Gambar bunga-bunga aja deh, karena kan kita penuh dengan bunga-bunga. Kita drag, lalu pilih show map in viewport. Oke, selesai. Bantalnya selesai. Tara, bagian belakang, bagian belakang, bagian bawah, bagian atas. Nah, tidak usah, kita tidak memerlukan bantal guling, kita yang biasa-biasa saja. Oke, sepertinya sudah cukup bagus. Di sini kita akan menghiasi kamarnya, kan kurang asik tuh. Kita membuat sebuah dinding dulu dengan menggunakan box juga. Oke, kita buat sebuah lantainya juga. Di dinding kita coba menimpahkan gambar.
supaya dindingnya lebih cantik. Lalu pilih show mark in vivo. Tidak apa-apa lah ya, dindingnya seperti ini. Kita coba atur. Kita ganti warna aja yang seperti warna lantai. Lantai identik dengan warna apa ya? Sepertinya warna hitam aja deh, warna putih.
agak tidak begitu cantik ya, tapi ya cukup bagus lah untuk orang yang lagi belajar seperti saya menggunakan 3D Max. Oke, kita akan melihat hasil. Oke, desainnya ini. Kita telah selesai mendesain sebuah tempat tidur sederhana menggunakan software 3D Max 7. Tuh deh. Nah, saya akan menyimpan. Pilih folder tempat kita akan menyimpan hasil kerja kita. Pak Romulo. Di folder tugas kita buat tugas 2. Tunggu sejenak. Kita ada kesalahan. Kita klik ini. Lalu oke, file-nya telah tersimpan dan inilah hasil dari pekerjaan kita. Oke, kita telah selesai mendesain sebuah tempat tidur yang berkasurkan warna kuning dan berbantalkan warna pink bunga-bunga. Terima kasih. Kita close saja. Yes. Kita simpan aja ya untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran kita simpan kembali. Oke, selesai. Terima kasih.